lalu tiada mengapa lah juga. Tapi esok-esok jangan dibuat. Esok-esok jangan lagi anakkan juga. Lalu kita kerja je kalau berasa kata tak kena dengan jalan. Wow. Ambil kantor, ambil orang ni hidup dalam rosio belangko. Lalu dia mula royak datang mari nak ngaji. Royak kata ayah suruh mari ngaji. Bono suruh mari nutup. Khabar-khabar dok. Lari daripada lama negeri. Lepas ada sekarang lagi yang mau mari mitok anu yap. Ataupun mitok dari anak kan juga lalu kebenaran daripada ayah. Mitok kebenaran daripada ayah ni. Nak pulang balik lama negeri dengan sebab ayah suruh klik dengan sekitar-sekitar. Berita siapa pagi dia suruh klik betul. Berita siapa betul dia suruh hamba klik pagi juga. Lagi isteri amo, adik amo Azizah apa amo nak bawa klip sama tu dengan amo. Amo bersumpah di hadapan ayah guru jangan usah usim nangguh wimai wala di hati. Dengan sebab mana amo nak cara cukup lekat amo bertanggungjawab di atas dia. Tak payah bersumpah juga cerita rawi. Dengan kerana mana bining ni bertanggungjawab terhadap sok lelaki, kewajib puan sok lelaki kena bercara. Kalau mu tak berjanji, kalau mu tak bersumpah pun, kalau mu tinggal bertanggungjawab. Nasjaya ia juga lalu mu terimalah azab seksa di hari akhirat. Hukum ugamu ada siap-siap. Bukan kena duduk berjanji dengan aku, bukan kata kena duduk bersumpah dengan ayah. Begitu, benar juga. Lah, ambil nak ambil amal klik ke sama dengan ambil lah ambil negara. Benar sekali adik. Hari ni adik tetap adik kena pulang balik sama dengan ambil lah ambil negeri. Dia kena mata ayah. Dia juga lalu kena mata bono. Ambil tak suruh bawa lah ambil klik lah ambil negeri. Pasal. Balik ambil bukan kata nak langar kata ambil tidak. Tapi kalau ambil ambil klik lah ambil negara bawa ambil klik lah ambil negeri. Demonya pakat tujuh, demonya pakat tonye punuh meruah jatuh lah. Juga lalu hari ni diri ambil. Dengan sebab ambil ni orang tak tahu kata benih butir di mana ayah tak ada bono, tak ada anak yatim piatu. Pakai lah ambil 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 klik ki. Dia mau kata, wow, sekitar rawi kacegi bining boleh sara tu. Ya, orang tak tahu kata benih butir mana. Ya tau, meruah ambil. Pahambil kena ingat, ambil nak jadi suwa orang. Meruah ni sebagai satu wajib pe bagi kita kena jaga. Adik. Adik kena ingat ambil menikah dengan adik. Bukan ambil petak dalam gelap. Bukan ambil dengan secara ambil tak kena mata hidung. Abah tahu kata adik saat ni tak kata tak ada. Abah tahu kata benih putih tak tahu di mana ayah bono tak ada. Tapi abah ambil adik, abah ambil ugamu yang mana ada dalam dada adik. Ugamu yang mana ada dalam diri adik, ilmu yang mana ada dalam dada adik. Walau kata 1 juta, 2 juta, 100 juta lagi pun tak ada banding ni nak boleh dibayar adik. Nilai yang abis ambil adiknya. Bukan ambil dengan kerana rupa comel. Bukan ambil dengan kerana tubuh muda. Bukan ambil dengan kerana nak kepengkak. Bukan ambil dengan kerana yang juga lalu hari ni nak kekayuk eh. Abis tahu kata adik orang susah, adik orang payah. Harap ketuk guru ambil perah juga lalu hari ni tak tahu ayah bonor mana. Apa? Tak jatuh meruah ambil lagi. Ambil tak ada bila butir tu ada. Itulah ambil. Ambil orang kena. Ambil orang pekat tinggi ada kenama eh titik ni ku tu eh saik. Pak ambo ni dapat ke orang kalau banding lah sebab mau repuk di bumi siapa tepi jalan. Kalau-kalau bila sebagai apa tepu di bawah wakak. Pak ambil ni kalau banding lah sebab mau bitir di langit. Tak gitu kok beya. Hei, tak suruh buat kira ha? Tinggi renah tak suruh hitam ha? Agano, kapal terbang dia terbang ke tak udara ni pun. Saya dia awak dengan sekerak mu kita. Tak ada kena ada kira buku tinggi kena. Oh, hey, kalau tak ada sekerak mu kita, kapal tak ada tayar nak turun tak boleh sebut tu juga. Wah, pakak sokong muka orang dia belakang. Oh, mari sekali. Gini lah, ayah. Wano pulak, main. Goyaklah dia kata tak suruh ambil amal klik gi. Kalau kaji ambil klik gi gitu gini jatuh meruah dia pula. Oh nak lari kan oh. Ayuh nak sekah tak leh dengan sebab mana mung anak bini dia Azizah. Mek ni isteri dia.
Pak orang ada pesan dah dalam kitab dok royak agama dok aja. Setiap daripada kita anak bini orang terpaksa kewajipan duduk di atas tok laki. Pak kita tak leh lakah berkata tok laki. Tak leh lakah kata tok laki, tak leh lakah. Walau kata orang tua sekalipun ibu bapa sendiri saklis pun. Kalau sakit ya juga lalu tok laki tak izin. Kita klik game zero. Kita tak boleh juga lalu nak klik game zero. Tak dengar ke dalam sejarah duk sebut juga lalu hari ni dalam hikayat duk royak. Semasa dulu saklis tak ada dalam cerita orang duk baca. Semasa tok laki dia keluar pergi berdagang menego, dia pesan ke bini dia, dia tak sewi klik ke rumah. Selama mana dia tak klik, jangan terbaik pada rumah. Maka bini dia patuh taat kepada tok laki. Hingga sampai satu hari dia mau mari turut kata ayuh dia sakit. Dia rela tak klik selagi tok laki tak sapa. Pak, dua kali orang mari turut kata sakit berat. Duk nak mati dia tak klik juga selagi tok laki dia tak pulang. Hingga siapa kali yang ketiga dia mau mari royak-royak kata pok dia saat ini setelah meninggal juga lalu kembali ke rahmatullah. Dia tak kelek juga Zek Rahmanyak dengan kena patuh soal kepada pesannya tok laki. Setara tu lalu akhir cerita juga lalu hari ni ada orang dengar dia kata mimpi dengar suara ayuh dia saat ini duduk jalan dalam syurga dengan sebab mana pala dia saat ini terpatuh pada tok laki bawa ke kepada ayuh dia saat ini terdapat masuk hidup jalan dalam syurga dah bela-bela. Wow, tak tahu kata siapa setara tu kalau lah tergi pun boleh tapi tak datang hati nak ingat ayuh. Moga ada besar-besar tadi buat ayah. Tok guru ni boleh jadi tok guru ayah. Goyak cerita molek dah. Les sadai. Okey kata hadai. Nak kecek kata sadai. Ya kenapa tu ketuk laki. Kita orang Tino ni orang kata dah kalau kita orang jatuh. Semasa ya juga lalu ibu bapa serga duduk di bawah capak kaki ibu bapa. Pak kalau kita orang isteri orang jadi bini demo, serga bagi bini duduk di bawah tapak kaki tok laki. Oh serga bini duduk di bawah tapak kaki tok laki. Serga bini duduk di bawah tapak kaki tok laki. Haha, kelik tak lagi aku nak jijok bini. Ha jijok apa? Ah, kalau kita tak jijok ya tak cuma serga kan. Tak dengar tok guru duk royak tu duk baca sadih. Sadih pula dah. Ya kata serga bining duk bawah tapak kaki tok laki. Bah kita tak jijak ya nak semu serga. Oh, itu ini betul telajak pula dah. Main pincang betul lagu tu. Hak tu dah ya tak boleh pakai zohir nak ayak wi. Ya kecek dengan secara majak. Dia duk ayak bining majak ya. Tak lagi kena. Ya kecek majak ni eh. Kecek sini. Dia dalam agama ni banyak mana hak ni dah. Dia tak kerti cara. Pak mula kata tuan duk cokoh lalu. Hari ni dia juga lalu nak ingat ayah ni bukan-bukan seni perasa. Ingat duk besar-besar tak duka ayah. Ingat kata segar-segar tak riba ayah duk suap nasi lecek. Bekjot kecil bawa kata besar. Bawa ayah tua nak boleh tupai makan kan. Dah kena tinggal ayah. Abik kata ayah kau dah jadi mungkin gila mak Azizah tu solo main lagu tu aku pun tak leok juga main tu teriak nak beriak-beriak tu nak kecek-kecek nak teriak-teriak tu solo main kau buat nasi kerabu kau cendol payah makan lu perut. Kalau nak teriak-teriak, lepas tu senyap kecek. Kalau nak kecek-kecek dulu, lepas kau teriak. Oh, ting ni gila. Boleh ke berak tak boleh kecing? Weh, dia nak berak, dia kena kecing dulu. Aku terlupa. Ini selamat jalan Azizah. Bawa lah akhlak baik yang mana ayah duk ajar. Bawa lah ayah juga lalu hari ni ilmu yang mana ayah duk royak sepatah selidah. Ayah halal reba beri kemung. Benarlah ayo cak tamat tinggal dulu. Bye bye ayo. Bye bye Azizah bajok bong. Untuk guru pun main duk bye bye dengan bini orang. Tak banyak lagi. Saya yang kulang dengan demo.
Hari ini ucap selamat tinggal dulu ayo. Selamat jalan lah juga lalu nik sekitar lawi. Nak klik lah main negeri ke salah banyak-banyak kat ayo. Bondo semenjuk pucuk mahkota sama ketapak tumi. Hari ini tak terlupa sama raya. Maaf banyak apa sakit ada silap salah mari duk tupes kami ayo. Nak minta ayo halal reza lah juga lalu bagai makan minum. Ya mana sama duk mengenyai perut sehat badan segar. Mari bayuh kita kelek. Pagi tu nak boleh dah tu. Pas apa dia duk pergi? Oh, duk pun kata ok ni esok pakai si kerabu ke gino. Amu kupik dah tu ni. Sebab orang nak royak nak kelih tu pakai. Huh, dia duk pergi. Gino itu lalu. Apa dia nak pergi? Kacau pergi, mung pun nak ajar. Nak kata berapa ekor lah. Ponok kutik dia igak semula. Makai ayah curi. Tak ada curi. Dia kita ambil tak ada banyak tu eh. Ambil kata perangan. Punya orang mengajar tak ada nak mengaji tu. Tempat dia duduk tak faham serta. Duk curi was serta. Ha, kita duk curi was serta. Bila-bila ada kutik buah pun. Kita duk dengar. Tu duk ayah. Muduk berhati. Ha, kenapa berhati ye? Tak berhati ke patut mari duk berdiri di humi. Malah terjung kot. Dah. Dia duk berhati dengar berhati biar mana, beradu biar mana, bos ngak sorong ngajar tu, cek dah tu, tak guru tak ada lah, tu pak ngajar tu, hidup lumbi kena tahu. Aku liat, yo. Tak apa tu, pas kita boleh wipo ke tu, eh, buat tanda ingat, selamat tinggal. Tuk duk telur hajar tegur ilmu sepatah selidah, boleh kita kena patih, oh. Hak tu tak tahu, lama berasa sakut nak pergi wipo. Duit tak ada tu, ada 500 ni je sekeping. Ha, tak ada dah, tak ada lolok ni. Ada 500 ni sekeping. Lepas tu kalau duit kita, oh boy, kita nak makan pok ke tengah jalan. Jalan tak ada duit, sekok buk lah kocek, usik dah tua ke tua tu. Gini tak ada duit pecah 500, kita tukar lu. Duit ganje, ha, ada. Ha, duit kita lu tu, kita tukar. Ni ambil eting 500 duit ganje ni hak 100 4 keping lepas tu hak 20 pula ni cukup 105 keping jadi 500 ambil ha ni hak 200 ni kita sedekah klik kita guru ha ni kena ingat kita duk tupai tu ha terima tu kita sedekah ni jazakallah ha belum doa kita selamat kau tak apa tu kita klik dulu dah ha doa kita berjaya tu tu klik oh ya maaf kita tak ada silap salah pas mana duit menukar 500 ha kita tak ada lagi nanti wih mula ya yeah. Nanti ni dia so pak wah kocok lagu tu nampak tokeh duk gelibuk dia pun nak tukar duit lu dia kata ada Allah duit menukar tak baik hati tokeh saja tokeh pun tak Allah tahu ya kau tak tahu lah Allah banyak dah tu kan Allah je ikut kau tak tahu tak beri yang baik tahu itu kita nak klik dah tu oh selamat jalan lah wak ya. Ha, selamat tinggal. Apa kita boleh wipa ke tak? Hey, duit ada kertas 1,000 atau os keping. Ha, ada duit pecah ke kita tukar dulu nak sedekah ke tak? Taruh buat tanda ingat. Belalah sekat dengan itin jadilah. Oh. Dia lepas belakang. Bodoh kata itin labo. Wiklet 200, tank dia 3. Wik kata tipu tak darat. Nanti sini. Ah, meng wey. Aku berkeke keli je tak tipu lah air dah. Pak mulih dah ni duit ni. Mulih dah cidi. Ya perasaan yang kita kena dah boleh tipu tok guru tu. Ha, kena dah tu sama tok guru lagi tipu kita lebar kan. Tok guru ni dia orang cidi wey. Ilmu manyo. Wah, payah nak tipu. Pak kita boleh tipu. Wah, tak lebar lah. Ya kira kau dia tok guru dia kelebar buku ada ilmu cerdik bodoh suku kira macam tidak kan tok guru kak nak murid ramai belakang ada ponok tu ada tok guru cokong buat ada lagi nak ha ya ada ilmu tapi tak ada kok lain dia ya nak ajar dia nak murid ramai nak bila mau boleh dengar ha dia kena ada cerdik pandai pula gitu ha tak buat kok mana bodoh boleh kulit dah. Becil lekah lah juga lalu beyo. Cepatlah adik kita pulang balik lamai negara siap. Teringat kain pakar. Bekal dalam jalan ni juga lalu sekitar rawi pun ingin lah anak isteri dia Aziza. Masih lagi klik lamai negeri gaduh. Lorak ingin jalan sena selalu beli.